Produsen tahu tempe di Kabupaten Cianjur eureun produksi tisaprak tanggal 1 Januari tepi ka kiwari. Eta kacindakan teh dumasarak kana surat pemberitahuan ti Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Puskopti. Kaayaanna sarupa kitu teh satu tas harga kadele ngajaul. Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, anu geus eureun produksi saprak tanggal 1 Januari 2020 tepi ka kiwari. Eta kacindekan teh dicokot ku nu nyarinan tahu jeung tempe dumasar kana surat pemberitahuan Puskopti anu nyindekeun ngareunkeun produksi secara nasional balukar ngajaulna harga kedelai atawa kacang jepun. Cek nu nyarinan tahu tempe harga kacang jepun kiwari geus teu kadongkang. Upama dipaksakeun produksi, pihakna tangtu bakal rugi lantaran waragan produksi anu ngaroncat. Samemehna harga normal kedelai dipatok 7.000 sakilo, ari kiwari aya dina harga 8.000 saban kilona. Mulai dari hari Jumat rencana sampai hari Minggu. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Kita semua pengrajin tahu berhenti dulu untuk beroperasi karena dikarenakan kacang kedelai yang udah mampu harga tinggi. Itu normalnya berapa? Normal di harga itu 7.000 sampai 7.500, Pak. Untuk sekarang? Untuk sekarang kita udah nyampe harga 9.000. Mungkin untuk hari ini nggak tahu berapa, Pak, itu. Tiap hari udah naik terus, Pak. Tiap hari ya? Iya. Itu untuk barangnya sendiri kacang kalau sendiri, sulit apa gimana? Barang sih di stok itu di apa? Barang itu ada, Pak. Cuman harga bisa gedengan etan nyarinan tahu jeung tempe ngarasa gejen pikeun naikeun harga jual di pasar. Upama wae kapaksa porsi jeung ukuran tahu tempe anu dijual kudu dikurangan sangkan bisa nutup waragad produksi. Katambah-tambah pihakna kudu muruhan nu digarawe. Kiwari nu digarawena oge kapaksa dieureunkeun pikeun saheulaan. Heri Setiawan, Bandung TV.